Dalam pertemuan kedua belah pihak soal keluhan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang, keduanya sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Keluarga pasien Rian Pratama mengatakan, kronologis kejadian ini bermula saat ia mengantar istrinya periksa kesehatan di rumah sakit tersebut pada Jumat pekan lalu. Sang istri mengalami gejala asam lambung hingga menyebabkan sesak nafas. Namun setelah tiba di rumah sakit, ternyata tidak langsung ditangani. Alhasil membuat ia mengeluhkan pelayanan yang diterima. Ia pun menuliskan curhatannya di kolom komentar akun media sosial yang aktif menginformasikan seputar Pandeglang, maupun di akun medsos miliknya sebagai bentuk meluapkan keluhannya terkait pelayanan di RSUD Berkah Pandeglang. Pihak RSUD Berkah Pandeglang akhirnya mendatangi kediaman keluarga pasien, tujuannya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Pihak RSUD pun menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga pasien. Pertama, ya jangan mementingkan administrasi dulu. Ketika korban atau pasien datang ke IGD, otomatis itu urgent. Tangani dulu lah, itu kan sebagai pertolongan pertama. Terlepas daripada itu, keluarga korban pasti mengurus untuk administrasi. Namun kejadian kemarin begitu datang, minta ke susternya itu urus dulu. Karena beliau begitu datang, saya datang itu, dia langsung minta urus dulu administrasi. Saya bilang gampang untuk administrasi, karena istri saya kebetulan pada saat itu sudah ngap-ngapa. Sementara usai pertemuan itu, dari pihak RSUD Berkah Pandeglang enggan memberikan komentar kepada wartawan terkait persoalan tersebut. Pihak RSUD Berkah Pandeglang menganggap peristiwa itu hanya kesalahpahaman semata. Ranggaika Putra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang, memberitakan.